Jumat pekan lalu, panitia seleksi calon pimpinan KPK mengumumkan daftar calon yang telah lolos seleksi administrasi. 194 calon dari 611 yang mendaftar dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi dan harus mempersiapkan diri ke tahap seleksi selanjutnya. Sebagian besar calon pimpinan yang lolos adalah pria berprofesi sebagai advokat dan berasal dari luar ibu kota Jakarta. Selain itu, sejumlah nama yang cukup dikenal publik, termasuk calon yang lolos, yakni pejabat KPK, pejabat negara, serta kader partai politik. Tak ketinggalan, lima polisi aktif dan purnawirawan pun siap mengikuti seleksi tahap kedua. Salah seorang di antaranya bahkan didukung Wakapolri yang sempat bermasalah dengan KPK karena kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang pejabat negara. Respon pun langsung muncul dari aktivis anti korupsi. Keterlibatan korps bayangkara di seleksi calon pimpinan KPK dikhawatirkan tidak objektif, terlebih saat memeriksa rekam jejak calon yang berlatar belakang polisi. Lantas bagaimana dengan calon pimpinan lain yang jejak rekamnya di upaya pemberantasan korupsi belum pernah tercatat? Apa saja saran yang akan direkomendasikan lagi ke panitia seleksi demi menghasilkan pimpinan KPK yang ideal? Bagaimana juga kesiapan panitia seleksi menyelesaikan tugas mereka, sekaligus memenuhi harapan publik, sampai akhirnya daftar calon pimpinan diserahkan ke Presiden Jokowi pada akhir Agustus mendatang. Bisakah sembilan Sri Kandi mencapai target yang mereka emban? Untuk membahas figur ideal di KPK, kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio berita Satu pagi ini, wakil koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto dan kita juga akan mencoba menghubungi ketua panitia seleksi calon pimpinan KPK Destri Damayanti melalui sambungan telepon. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 08118335551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021529003 08 atau 021 52900311 nanti kita akan coba tampilkan kembali komposisi mereka yang lolos di tahap administrasi. Saya langsung ke Mas Agus. Mas Agus ini kalau kita melihat proses seleksi calon pimpinan KPK, kita berharap pimpinan KPK yang akan ada nanti adalah tentunya lebih baik dari pimpinan yang sebelumnya, dan betul. tidak ada masalah seperti yang terjadi saat ya. ini. Gitu, nah, apa yang perlu dicermati supaya pimpinan KPK yang terpilih nanti betul-betul pimpinan KPK yang berani, kuat, dan tidak bermasalah? Iya, uh, menurut saya, memang harusnya setiap periode itu akan semakin baik. Uh. Punya keberanian, punya integritas, dan lain-lain gitu. Tapi yang menurut saya yang harus di-stressing saat ini adalah karena uh, KPK sedang posisinya juga dalam kondisi yang sangat bermasalah, gitu ya. Banyak, ada badai yang begitu kuat. Menurut saya, pansel jangan memberikan keistimewaan tertentu uh, representasi lembaga. Misalnya, contohnya, maksudnya contohnya iya, adalah iya. representasi dari kepolisian dan kejaksaan. Menurut saya, ini harus, harus jadi uh, pegangan kuat karena ketika... Pansel kemudian seolah-olah memiliki paradigma bahwa ada harus ada wakil dari kepolisian atau kejaksaan di institusi KPK. Saya khawatirnya nanti adalah tidak tidak lagi ada objektivitas terhadap para calon. Bukankah itu akan juga menimbulkan sisi positif lain? Artinya ya. bisa memberi apa namanya uh, harmonisasi koordinasi yang lebih baik dengan lembaga-lembaga ya. lembaga seperti kejaksaan dan kepolisian itu? Seandainya ada calon pimpinan dari dua lembaga itu enggak. Ya, Saya tidak saya nggak punya keyakinan seperti itu karena ini kan eh, KPK paling tidak sudah dimandatkan berdasarkan undang-undang mereka memang punya kewenangan untuk itu hmm. kepolisian atau ataupun kejaksaan tentu harus patuh terhadap itu gitu kalaupun tidak ada representasi dari kepolisian atau kejaksaan selama nanti seleksinya adalah fair menurut saya kepolisian dan kejaksaan kalau memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi tidak ada apa e, semacam esprit the corps gitu ya seharusnya ini tidak terjadi lagi Apa sih sebetulnya di, dikhawatirkan sama Mas Agus kalau memang ada apa namanya ya dalam tanda kutip kayak privilege seperti ya, itu bagi menurut saya berdasarkan calon undang, dari berdasarkan undang-undang sudah jelas berdasarkan undang-undang KPK pasal, pasal 21 ayat 4 sudah disebutkan bahwa pimpinan KPK otomatis menjadi jaksa menjadi penuntut dan penyidik itu otomatis artinya siapapun nanti entah itu wakil dari masyarakat sipil entah itu wakil dari BPK ataupun institusi lain ketika jadi pimpinan maka dia otomatis adalah penyidik dan penuntut jadi tidak perlu lagi representasi dari uh, dua institusi tersebut yeah. nah kemudian yang kedua untuk menjaga fairness kompetisi yang benar-benar adil buat semua para calon kami bukan anti apa antipati terhadap kepolisian atau kejaksaan tapi kita mengharapkan ada kompetisi yang benar-benar adil, ya. ada fairness. Itu. Uh, bukankah ini kan pimpinan KPK ada lima ya? ya. Bukankah juga akan lebih ideal kalau hmm. dari lima anggota itu dan lima pimpinan itu juga terdiri dari apa namanya berbagai elemen, uh, elemen gitu ya. termasuk juga jaksa, polisi di sana ada juga mungkin juga ada aktivis. Ya. Anti korupsi segala macam bukan kita seperti berharap itu? idealnya seperti itu. Tapi lagi-lagi ya. ini kan basisnya nanti bukan lagi hanya sebatas background, tapi uh, kompetensi, kapasitas, keberanian, rekam jejak. Kalau semua calon itu kemudian secara ideal ternyata memang ada wakil dari kepolisian atau kejaksaan, no problem. Tapi jangan ujuk-ujuk di depan dikatakan bahwa harus ada representasi dari kepolisian dan kejaksaan. Artinya ini mengeliminir potensi Calon-calon lain. Ini nah, ini ini, ini hanya fair. hanya apa namanya hanya karena alasan fairness saja ya. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua adalah kita khawatir sebenarnya ada, ada rasa khawatir juga. Bagaimana kalau kemudian kita lihat lagi mandat dari KPK bahwa salah satu mandat utama dari KPK bukan hanya membersihkan uh, koruptor yang berbasis penyelenggara negara, tapi aparat penegak hukum juga. Artinya kalau kemudian benar-benar nanti ada wakil dari dari kepolisian atau kejaksaan tidak memiliki Uh, integritas yang kuat kita khawatir coy yang terjadi conflict of interest gitu hmm. ini yang kita khawatirkan tapi lagi-lagi seharusnya pansel bisa melihat potensi ini bisa melihat rekam jejak yang bersangkutan jangan sampai kemudian ya mereka adalah jaksa ya mereka adalah kepolisian tapi rekam jejaknya tidak baik hmm. Ma makanya menurut saya yang satu yang harus dipikirkan adalah fairness itu yeah. kemudian mandat utama dari KPK untuk membersihkan korupsi di lingkup aparat penegak hukum khususnya di kepolisian dan kejaksaan. Nah, itu dikhawatirkan kalau ada pimpinan KPK dari dua lembaga itu, hmm. upaya untuk pembersihan korupsi di dua lembaga itu itu tidak akan tidak, berjalan, no, tidak akan berjalan dengan salah baik. Salah satu kekhawatirannya kalau misalnya nanti dipaksakan harus ada kepolisian dan kejaksaan padahal mereka punya uh, rekam jejak yang tidak baik. Kalaupun hmm. uh, mereka bisa berhasil di situ melewati proses yang benar-benar fair Yeah. Tidak ada keistimewaan khusus, menurut saya nggak ada masalah. Kami yeah. dari masyarakat sipil juga nggak ada masalah kok banyak uh, wakil dari kejaksaan dan kepolisian yang juga punya uh, kompetensi yang baik, punya integritas yang baik. Tapi lagi-lagi jangan memberikan keistimewaan khusus terhadap yeah. kepolisian dan kejaksaan. Lalu gimana caranya? Kalau tadi dikatakan bahwa dikhawatirkan ada apa namanya, coy tadi, konflik yeah. of interest tadi. Uh, lalu bagaimana untuk menghilangkan itu ketika secara fakta memang ya. mereka adalah latar belakangnya dari dua lembaga itu misalnya ya. apa apa saya pikir e, ketika mereka sudah masuk di KPK, setelah melalui proses yang fair, rekam jejaknya juga baik, gitu di KPK kan punya inter, apa, mekanisme pengawasan internal ya lewat Majelis Etik ataupun kalau pegawai ada e, pengawas internal gitu. Nah ini yang harus betul-betul berjalan kan hmm. Majelis etik, etik bersifat ad hoc dan masyarakat juga ikut mengawasi. Tapi yang kita inginkan lagi-lagi adalah Prosesnya berjalan adil dulu. Nah, pansel menurut saya, saya pernah beberapa kali soalnya membaca di beberapa media seolah-olah memberikan keistimewaan. Khusus Contohnya pernyataan seperti apa yang? Iya, harus ada oh, okay. wakil dari kepolisian dan kejaksaan ini menurut saya agak-agak bias menurut saya hmm. kalau dari awal sudah memberikan itu bahwa nantinya di KPK ada penyidik atau penuntut dari yeah. kejaksaan atau kepolisian itu nggak ada masalah okay. gitu. Tapi jangan kemudian okay. memberikan jalan lapang dibandingkan yeah. dengan yang lain gitu. Kalau yeah. saya enggak. Mas Agus, ya. tadi Anda mengatakan bahwa gimana caranya supaya konflik of interest itu tidak terjadi dengan pengawasan internal. Yeah. Nah, sebelum ini kan sebetulnya sebelum mereka menjadi pimpinan KPK, hmm. sebelum ini menjadi urusan pengawasan internal yeah. gitu. Apa yang harus dilakukan oleh uh, pansel saat ini supaya paling tidak di awal sudah bisa dikatakan bahwa orang ini memang tidak akan Uh, apa namanya memiliki konflik of interest jika ya. nanti suatu hari berhubungan dengan lembaga di mana dia pernah pernah berada di sana? Ya. Pertama, pansel menjadi posisi yang sangat strategis. Uh, tapi harus diingat juga pasca pansel nanti ada proses fit and proper test. Di di DPR. Nah, nah, menurut saya sejak awal uh, harus ada semacam integrity ya dari para calon gitu ya uh, dan ini sulit masih gimana masih ada banyak tes integritas itu kan sulit sekali gitu satu itu hmm. uh, tidak ada paling tidak sebetulnya. itu komitmen pertama hmm. yang harus kita 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 uh, berikan kepada mereka kemudian yang kedua adalah harus rekam jejak ini harus penting hmm. uh, pansel bisa minta dari kompolnas bisa dari masyarakat dari manapun gitu ya nah untuk menghindari itu lagi lagi masyarakat kalau kemudian mereka benar benar nanti bisa menjadi calon pimpinan tapi hmm. sekarang kan masih terlalu prematur lah yeah. masih pre terlalu prematur kita sih berharap benar-benar ke depan tantangannya KPK harus benar-benar punya uh, pimpinan yang punya latar belakang yang variatif betul yeah. gitu oh. tidak hanya berlatar belakang hukum nantinya ujung ujungnya ke penindakan terus ya. penindakan sangat penting tapi juga harus pencegahan-pencegahan pencegahan yang bisa berjalan secara sinergis. Kalau tadi kita bicara soal integritas artinya ini kan banyak orang bicara soal fakta integritas gitu mm. harus ada semacam fakta integritas bahwa mereka tidak akan uh, apa namanya uh, memiliki interest tertentu ketika itu harus berhubungan dengan lembaga tempat dia. Berada sebelumnya seperti itu artinya, ya. maksudnya atau bagaimana? integriti itu kan nanti basisnya adalah e, diuji lewat majelis etik misalnya atau pengawasan internal. Ketika mereka ada coy, hmm. mereka harus mundur misalnya, hmm. apakah mundur sementara atau mundur Dan itu harus gitu. dilakukan sebelum e, mereka terpilih sebagai. Menurut saya harus dilakukan itu. Ini bagian ujian, kan? Ujian hmm. awal buat mereka. Mereka berani atau tidak gitu. Okay. Dan pengawasan ini menurut saya harus benar-benar ketat. Dulu kan e, majelis etik. Hampir setiap periode itu ada, gitu. Nah, kita khawatir, ya, kita jangan sampai lah bahwa setiap orang punya dosa masa lalu, ya. Tapi, pansel kan berharap nantinya benar-benar meminimalisir masalah-masalah okay. uh, yang memang berpotensi nantinya akan menyendera okay. pimpinan ketika mereka sudah menjabat. Mas Agus, kita akan ya. sambungin di segmen berikut.